Ya, perjalanan kali ini aku mau menuju ke salah satu air terjun di Singaraja, dan tempatnya cukup jauh, terlebih belum ada akses untuk ke sananya. Ini lewat arah Sambangan. Nah, terus naik aja, naik aja, naik. Pokoknya ini lewat Sambangan sih. Ada dua jalur, cuman untuk jalur yang saat ini aku lewat di area Sambangan. Jadi pemandangannya sepanjang jalan pasti sawah, sungai, terus itu Sambangan, apa tadi ya? Ya salah satu wisata di Singaraja lah, di daerah Sambangan, lupa aku namanya. Nah, ini kita lagi bengong, nunggu salah satu temen, dia mau nyusul tapi karena kita kalau kita masuk lagi naik ke atas takutnya nggak ada sinyal, jadi kita harus nunggu di sini. Ini sinyalnya masih ada. Inilah iseng-iseng rekam pemandangan di sekitar gunung. Bukan gunung sih, lebih ke bukit. Nah. Nggak ada puspa, no. Minus puspa nih. Nah, ini udah mulai masuk ke kawasan wisatanya, naik lagi, sawah lagi. Kalau malam kayaknya bakal bagus sih kelihatan lampu-lampu kota Singaraja di bawah gitu kan. Ini masih naik-naik lagi, hutan. Ya, seperti inilah jalannya, masih belum bagus sih. Cuman cukuplah untuk naik motor. Ada Cemara Waterfall, ada Dedari, ada Campuhan kalau nggak salah. Nah, di sini tuh ada kayak pembangkit listrik tenaga air gitu lah. Nah, jalan setapak menuju ke tempat parkir. Jangan lupa di sini ada loket ya, atau enggak bayar lah gitu. Ya untuk mereka bisa mengembangkan wisata ini. Terus naik lagi menuju ke tempat parkir. Lumayan jauh kan tempat parkirnya. Nah, ini ada dam. Nah, parkirnya di sekitar area dam sini sih. Habis itu kita parkir di sini dan jalan kaki lewat tengah hutan. Jalan setapak, nggak ada beton, nggak ada aspal, nggak ada semen, cuma ada bebatuan. Aman Pak Melingkar, ini masuk cuma nih dong. Ini kan agak buat. Ini kan masuk. Masuk. Berapa orang? 5. 5. Nah, per orangnya ini dikenakan biaya 20.000 ya. 20.000. Terus sebelum memasuki area ini, jangan lupa permisi, jangan lupa ya pamit lah gitu kan. Kita kan di tempat baru ya. Kita kan enggak tahu nih di tempat ini seperti apa. Jadi kita harus tetap berhati-hati, tetap harus permisi lah gitu. Kita memasuki kawasan baru soalnya. Nah, ini kebun kopi. Terus ya, pohon-pohon, rimbun, masih tanah. Kalau hujan becek, kebetulan ini sih habis hujan jadi lumayan licin. Di sekitar sini itu ada 3 air terjun, tapi kita lebih memilih ke air terjunnya ini. Lihat, dari jauh udah kelihatan. Semakin dekat, semakin dekat, semakin bagus gitu. Tuh, jalannya masih setapak, guys. Jadi hati-hati deh. Airnya juga jernih. Gak banyak orang pergi ke sini.
yang pergi ke sini paling ya hanya orang-orang yang benar-benar tahu kawasan inilah gitu. Tuh airnya bening banget, air terjunnya juga lumayan besar, cukup tinggi, bisa mandi-mandi juga tuh. Keren banget kan, dan ini emang keren banget sih. Berhubung kita berangkatnya sore, udah kesorean, jadi kita harus balik. Dan ini pemandangannya dari bawah ke atas, dan kebetulan dapat ya sedikit sinar matahari terbenam lah. Sekarang aku yang bawa motor, tadi aku dibonceng, sekarang aku bawa motor. Jangan bosan ya, sawah. Jadi kalau kalian memang suka alam, suka pemandangan yang masih alami, pergi sini deh.